selamat untuk Ismart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Saksikan, jangan lupa hanya di Smart TV. Hanya di. Smart TV. Jelang Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka, berbagai persiapan telah dilakukan oleh umat Hindu di Pura Wiranata Dharma Seskoad, Kota Bandung, Jawa Barat. Beberapa orang terlihat tengah berbenah untuk mempercantik pura yang akan digunakan pada penyambutan Hari Nyepi. Rutinitas umat Hindu jelang perayaan Nyepi ini rutin dilakukan. Setiap kali malam pengerupukan dan taur agung kesangka. Kegiatan ini berakhir hingga kegiatan sembahyang dimulai. Ini kebetulan di Pura Wiranata Seskoad. Kita puronya relatif baru, jadi persiapan beda dengan di Bali. Kalau persiapan di Bali mungkin ada melasti, jadi pembersihan kita punya arca, pupung dan pitaru petari gitu istilahnya, kita bersihkan menuju melasti ke laut. Nah, kita ini pura yang baru, melastinya kita tidak ada, tapi apapun dia paling penting itu adalah namanya taur kesanga. Taur itu membayar. Kesanga itu artinya pada sasih, pada bulan ke-9. Pada bulan ke-9 dari sistem kalender kami di Bali. Jadi persiapan nyepi hari H-1. Jadi H-1 kalau nyepi tanggal 7 Maret nanti, tanggal 6 Maret kita ada taur kesanga. Taur kesanga berarti kita membayar. Membayar kepada siapa? Tentu kepada alam. Jadi kita banyak sekali mengeksploitasi alam. Berlebihan. Dalam aspek waktu berlebihan, tidak kenal malam kita eksploitir. Kadangkala juga dalam arti ruang, harusnya ruang tertentu tidak kita ambil, kita juga ambil. Tentu kita tidak ingin alam itu marah. Jadi taur kesanga lebih mengingatkan kita kepada alam dan bagaimana kita lestarikan. Jadi kita langsung ingat, mari kita lestarikan alam. Kamu adalah aku adalah engkau. Itu bukan semata-mata diri perpribadi, lebih ke mengatakan we are connected each other. Kita bersatu semuanya, alam dan apalagi diri kita sesama manusia. Tumbuhkanlah terus sifat kasih ini. Kasih ini lebih kepada bukan sekedar kata punya kepentingan, tapi kasih lebih kepada kita memang berasal dari beliau pencipta, yang memang beliau adalah maha kasih. Jadi pesan kita tentu tumbuhkanlah, temukanlah diri kita sang sejati. Karena setiap orang saya yakin pada intinya memiliki rasa kasih itu. Perayaan Tahun Baru Nyepi di Pura Seskoad ini dilakukan secara sederhana. Meski demikian, umat Hindu dari berbagai daerah di Kota Bandung dipastikan akan menghadiri upacara penting jelang Hari Raya Nyepi ini. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim liputan Ismart Media mengabarkan.